Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Mufiti Yaman saja mengakui Habib Baalawi bukan keturunan Nabi Muhammad apalagi ulama Nusantara. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa paham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari tinta nusantara. Kami dari channel tinta nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Mufti Yaman saja mengakui Habib Balawi ba bukan keturunan Nabi Muhammad apalagi ulama Nusantara. Mufti Yaman tegaskan Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Mufti Yaman, Syekh Syamsuddin Syarafuddin tanggal 13 Mei tahun 2024 membuat status di Facebook menjawab pertanyaan Rumail Abbas tentang nasab Ba'alawi. Dalam status itu, Mufti Yaman menampilkan pula pertanyaan dari Rumail Abbas dalam menjawab pertanyaan Rumail itu, Mufti Yaman menegaskan bahwa Ba'alwi bukanlah termasuk Bani Hashim, bukan pula termasuk Sadah para Sayyid. Dengan demikian para Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sah mengaku sebagai keturunan Nabi. Jawaban lengkap Mufti Yaman dalam status FB terhadap pertanyaan Rumail Abbas seperti di bawah ini. Salah satu peneliti yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Negara Tagar Indonesia dan seorang doktor di salah satu universitas terbesar di Indonesia, menghubungi saya dan berdiskusi dengan saya apa yang saya sebutkan tentang bahayanya menyamarkan garis keturunan Bani Hashim. Dan ia sedang dalam proses meneliti keluarga Baalawi. Maka saya menjelaskan kepadanya bahwa keluarga Baalawi bukanlah termasuk bani Hashim dan bukan sadat ahli bait yang suci. Mereka hanya mencoba untuk menghubungkan diri mereka dengan kami sadat. Jadi dia berterima kasih kepada saya atas informasinya yang saya berikan kepada mereka peneliti tentang informasi-informasi penelitian mereka yang hampir mereka selesaikan jika bukan karena pendapat saya yang mengubah arah penelitian dan mengungkapkan fakta kepada mereka. Dari kalimat mufti Yaman itu bisa disimpulkan bahwa dalam percakapan itu Rumail berterima kasih kepada mufti Yaman yang telah menjawab bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam percakapan itu Rumail mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sebentar lagi menyelesaikan penelitiannya dalam rangka mensahihkan nasab Ba'alwi. Namun ketika mendapat jawaban dari mufti Yaman itu Rumail mengubah kesimpulannya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani Polemik nasab dan pengaruh diaspora kaum Hadrami Yaman di Indonesia Sudah kurang lebih dua tahun polemik dan dialektika tentang nasab kaum Balawi, ba Bani Alawi, dan gelar Habib Habaib menjadi bahan diskusi dan diskursus yang sensitif, hangat dan viral di berbagai ruang publik baik itu di media sosial maupun yang diliput media mainstream. Melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh-tokoh agama, seniman terkemuka, akademisi, politisi, pemerhati sejarah, dan budaya, pakar nasab ilmu fikih, pakar biologi ilmu genetika (DNA), pakar sejarah, dan pakar filologi (Kajian Lin Delapan Guistik) yang mengkaji naskah-naskah kuno tulisan tangan, menarik ikut menyimak dan mengamati perkembangannya, serta menilai dan mengambil kesimpulan yang bijak oleh kelompok pendukung kaum Ba'alawi, pihak-pihak yang membela tesis Kiai Imaduddin dianggap sebagai pembegal nasab dan sebagai pemecah belah umat serta dituduh kelompok pembenci ulama khususnya dari ulama kaum Bani Alawi. Sebaliknya di kelompok pendukung Kiai Imad mengklaim bahwa mereka adalah kelompok Islam yang ingin membela suriah nabi. Menjaga kesucian nama Kanjeng Nabi dan keluarganya dari kelompok yang selalu mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi belum terkonfirmasi menurut pendekatan ilmiah. Bahkan, disinyalir ada sebagian oknum Habib sering mengklaim diri seolah-olah paling suci dan punya keistimewaan sebagai ahlul bait, dan perilaku songong mereka dapat dilihat melalui jejak digital dan sejumlah platform media sosial. Mereka juga menegaskan bahwa mereka sangat menentang keras ceramah-ceramah yang mereka anggap banyak yang hanya mengandung dongeng-dongeng hurafat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Doktrin-doktrin dan praktek perbudakan spiritual menurut mereka harus dihentikan. Perspektif Sejarah Pemerintahan kolonial Belanda dulu pernah menjalankan politik pecah belah atau politik adu domba, divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga diharapkan bisa lebih mudah ditaklukkan. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, status sosial masyarakat dibagi menjadi tiga-tiga tingkatan status sosial menurut UU yang dibuat pemerintah kolonial Belanda yaitu terdapat pada pasal 163 Indisies Taatsregeling, penduduk Nusantara terbagi ke dalam tiga, tiga golongan besar, yaitu, 1. Golongan Eropa 2. Golongan Timur Asing dan 3. Golongan Bumi Putera Pribumi. Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk Nusantara. Yang dimaksud Timur asing atau frinde osterlingen adalah warga negara asing yang menjadi penduduk Hindia Belanda pada waktu itu, yang memegang paspor dari negara asing non-Eropa, misalnya dari negara-negara Arab, Tiongkok, India, Pakistan, dan lain-lain. Sejak masa kolonial dulu hingga era milenial kini. Ternyata, pembagian kasta dan status sosial oleh pemerintah kolonial Belanda, menurut sejumlah netizen di dunia maya dan citizen, di dunia nyata dirasakan masih membekas dan mempengaruhi aspek kehidupan religi atau spiritual, sosial, kultural, dan politik masyarakat Nusantara pada saat itu dan masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan perspektif sejarah. Telah terjadi migrasi besar-besar kelompok komunitas diaspora Hadrami asal Yaman Selatan ke Nusantara pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejumlah jejak digital saat ini bisa diakses dengan mudah di dunia maya dengan mengandalkan cyber teknologi atau teknologi digital. Sejumlah informasi dan data terpercaya menyebutkan bahwa orang-orang Yaman ke Indonesia menumpang kapal milik pemerintah kolonial Belanda, karena memang saat itu baru pemerintah kolonial Belanda yang punya alat transportasi laut yang paling canggih di zamannya. Bahkan, banyak juga jamaah haji asal Indonesia dulu naik haji, masih menggunakan kapal milik Belanda. Ketika itu, Indonesia belum ada, tapi masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang wilayahnya tersebar luas ke seluruh wilayah Nusantara hingga Asia Tenggara. Mungkin harus diakui kenyataan bahwa dulu kayaknya belum banyak literatur, referensi, dan jejak digital yang menjadi sumber tulisan tentang migrasi dan diaspora warga keturunan Hadrami Yaman ke Asia Tenggara, seperti "ketamasek" dikutip dari buku China No oleh Graham dan Lem 2013 banding 349 kata, Temasek adalah nama Singapura dalam bahasa Jawa kuno, ke Malaysia, Brunei, Filipina dan ke Indonesia, dulu Nusantara. Namun, Sejak era digital di zaman milenial dan era generasi Z, sumber-sumber terpercaya dan jejak digital informasi apa saja, termasuk rekam jejak sejarah, bisa diakses dengan mudah melalui internet dan perangkat komputer, dan gadget atau smartphone secara relatif lebih mudah dan mudah. Terdapat sejumlah kajian sejarah tentang migrasi bangsa-bangsa asal Timur Tengah dan hubungan internasional yang telah ditulis oleh sejumlah pakar sejarah dan pakar hubungan internasional dari Belanda, Australia, dan Indonesia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab yang dulunya juga pernah berbentuk kerajaan. Awal abad ke-19 wilayah Yaman terbagi menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Inggris, British Empire, dan wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, Ottoman Empire. Tahun 1918 Khilafah Utsmaniyah meninggalkan Yaman alias Hengkang kaki dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan kolonial Inggris sampai tahun 1967. Sebelumnya wilayah Yaman terbagi menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dan pada tahun 1990 Yaman Utara dan Yaman Selatan bergabung menjadi Republik Yaman. Laporan Badan Intelijen Amerika CIA pada tahun 2010 sebelum terjadi revolusi Arab Arab Spring terdapat 65% warga Yaman merupakan penganut Sunni Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan 34% penaganut Syiah dan satu persen terdiri dari Yahudi, Bahai, Hindu, dan Kristen. Namun sejak tahun 1990-an ketika masuknya ajaran Salafi dan Wahabi, yang dibawa seorang tokoh ulama ke Yaman bagian utara telah terjadi perubahan. Unifikasi atau penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan yang tidak berjalan mulus karena terus terjadi pergolakan ekonomi dan politik hingga tahun 1994 terjadi perang saudara. Yaman Selatan dulu pernah punya afiliasi ideologi politik dengan Uni Soviet, dan banyak mendapat bantuan dari negara raksasa rivalnya, Amerika dan sekutu Barat. Negara Yaman dulu juga sempat mendapat pengaruh kuat ajaran Marxisme. Yaman Selatan diakui sebagai negara Marxis tahun-tahun 1969 sampai tahun 1970 dan mengganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, tapi tidak berlangsung lama hingga akhirnya menjadi negara Islam sepenuhnya. Yaman Selatan salah satu dari dua negara Arab yang pernah menjadi negara komunis tahun 1969 sampai tahun 1970 di bawah pengaruh Uni Soviet waktu itu. Negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya yang juga ada partai komunisnya yaitu Lebanon dan Afghanistan. Yang terakhir sempat jadi negara komunis. Krisis Yaman secara kronologis dapat dibagi menjadi dua yaitu sebelum fenomena Arab Spring, revolusi Arab, dan setelah Arab Spring. Arab Spring merupakan gelombang gerakan revolusioner yang pertama kali dikenal di Tunisia pada Desember tahun 2010. Fenomena Arab Spring atau revolusi Arab pada perkembangannya memperburuk kondisi krisis di Yaman pada sekitar tahun 2011 hingga saat ini. Terjadinya revolusi Arab atau Arab Spring menjadi kesempatan kelompok pejuang Houthi di utara Yaman yang lama termarginal dan merasa dianaktirikan. Mereka awalnya ikut dalam demonstrasi anti pemerintah dan akhirnya melakukan pemberontakan dan mengambil alihan pemerintahan yang sah. Al Houthi atau Ansarullah menguasai pemerintah Yaman Utara dan mengumumkan pembubaran parlemen serta pembentukan Dewan Presiden Dewan Nasional Transisi dan Dewan Revolusioner Tertinggi untuk memerintah negara untuk periode sementara. Kelompok Al-Houthi adalah penganut Syiah Zaidiyah yang banyak di Yaman. Syiah Zaidiyah oleh sejumlah pakar disebutkan ajarannya agak mirip dengan Islam Sunni Al-Sunnah wal Jamaah. Pejuang Al-Houthi dibaking oleh Republik Islam Iran dan sekutunya. Pejuang Al-Houthi diakui oleh Nakoba Internasional pencatat nasab keturunan Nabi, Suriah Nabi Muhammad, mereka memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Pemerintahan yang sah dan diakui dunia adalah penganut sunni yang dibaking oleh Saudi Arabia dan sekutunya dan prosi Amerika dan sekutunya. Perang saudara di Yaman sudah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB yang terakhir memproyeksikan bahwa korban tewas dari Perang Yaman mencapai 377 ribu pada akhir tahun 2021, termasuk mereka yang terbunuh sebagai akibat dari penyebab langsung dan tidak langsung. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Henry F. Isnaeni berjudul Sejarah Kedatangan Imigran Arab Asal Hadramaut, Hadrami, Kenusantara, Indonesia, buku terbitan tahun 2015. Dalam buku itu banyak dikutip temuan hasil riset seorang akademisi bernama Natalie Monica Seh dari Monash University Melbourne Australia yang pernah menulis buku tentang kebangkitan warga keturunan Arab Hadramaut Yaman Hadrami di Indonesia. Dia juga pernah menulis artikel tentang kedatangan warga Hadrami ke Nusantara untuk berniaga dan syiar agama. Lebih lanjut menurut Moni, orang Hadrami dikenal sejak dahulu kala sebagai pelaut dan pedagang. Warga Hadrami mirip bangsa Poenisia yang sekarang dikenal sebagai bangsa Libanon dan Suriah. Rute perdagangan orang Hadrami ke Nusantara diperkirakan dimulai sejak abad ke-7. Mereka berniaga dengan membeli sejumlah komoditas di Nusantara dan kembali dijual di tempat lain. Pakar sejarah dan hubungan internasional lainnya menyebutkan bahwa migrasi Hadrami ke Nusantara diakibatkan situasi politik dan keamanan di Yaman pada saat itu kurang stabil, sering terjadi konflik migrasi ke wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Nusantara dimulai dari kalangan Said Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad, dari garis keturunan Fatimah, dan Ali bin Abi Talib. Alawiyin adalah sebutan yang merujuk kepada keturunan Imam Al-Arif bila Asih Syarif Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Sumanto al kurtubi 2018, seorang dosen antropologi budaya di King Fat University of Petroleum Saudi Arabia, Yaman, nama resminya, Republik Yaman atau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah, yang terletak di Asia Barat dan Semenanjung Arabia ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Said dan leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan mengeluhkan komunitas sadah kaum Habib dan Sayyid ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan tersebut di atas juga diamini oleh Hikmawan Saifullah dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran Bandung yang juga seorang akademisi keturunan Hadrami Yaman yang telah banyak melakukan penelitian dan publikasi tentang migrasi bangsa Arab keturunan Hadrami di Nusantara. Beliau katakan bahwa pada abad ke-8 dan ke-9 di masa dinasti rezim Umayyah dan Abasyah, kalangan Said menjadi target pembunuhan karena dikhawatirkan oleh rezim saat itu mereka bisa menjadi ancaman politik. Akibat terus menjadi target dan intimidasi akhirnya kalangan Syahid Alawin berimigrasi ke beberapa wilayah seperti ke wilayah sekitar Laut Merah, Afrika, Parsia, Iran, India dan Asia Tenggara termasuk ke wilayah Nusantara yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. LWC Van Den Berg, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menyebutkan bahwa ada juga bangsa Arab dari Makkah dan wilayah Arab lainnya datang ke Nusantara tapi mereka hanya datang sebentar terkait urusan ibadah haji dan donasi atau sumbangan untuk umat tapi mereka tidak menetap di Nusantara, mereka kemudian kembali Makkah. Orang Arab yang tinggal dan menetap pada saat itu hanyalah bangsa Arab keturunan Hadrami, Hadramaut, Yaman. Hingga saat ini warga keturunan Arab Hadrami bisa ditemukan hampir seluruh wilayah NKRI mulai dari Provinsi Aceh sampai wilayah Provinsi Papua. Bahkan juga sampai di wilayah Provinsi Timor-Timor Leste yang kini telah berpisah dengan NKRI dan pernah memiliki kepala pemerintahan pertama Perdana Menteri, yaitu Mari Al-Kairi, warga keturunan Arab Hadrami. Tapi ada juga versi lain menyebutkan bahwa warga keturunan Hadrami di Timor Timur dulunya dibawa oleh pemerintahan kolonial Portugis ke Timor Timur karena dulunya Timor Timur pernah dijajah Portugis dan bangsa Portugis yang membawa warga keturunan Hadrami dari negara bekas ajajahannya di Afrika ke Timor Timur. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis keturunan Hadrami berjudul Identitas Arab Itu Ilusi, Kritik atas Otokritik, Saya Habib Saya Indonesia. Buku ini termasuk masih baru karena terbit tanggal 13 Mei tahun 2022. Buku yang diterbitkan di Amsterdam Belanda ini juga telah terbit di banyak negara. Dalam buku tersebut disinggung peran dan dominasi minoritas dominan minoritis disebutkan jumlah warga keturunan Arab Hadrami jumlahnya minoritas tapi punya peranan yang sangat dominan. Warga keturunan Arab Yaman, Hadrami, di Indonesia punya peranan yang sangat penting dan signifikan. Warga keturunan Arab Hadrami diperkirakan hanya berjumlah 0,04 persen tapi punya peranan dan pengaruh yang cukup dominan. Mereka banyak yang memegang posisi penting dalam berbagai bidang mulai dari aspek agama, pendidikan, seni, politik, pemerintahan dan wirausaha atau bisnis. Keterlibatan warga keturunan Hadrami Yaman mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Juga sejumlah jabatan penting setingkat pejabat tinggi negara, menteri kabinet, kepala daerah, akademisi, politisi dan apalagi posisi sebagai tokoh agama, ulama dan penceramah kondang juga tidak terhitung jumlahnya, banyak dari latar belakang warga keturunan Arab Hadrami Yaman. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang lalu juga diwarnai dengan hadirnya figur kandidat Capres Anis Baswedan, seorang intelektual Indonesia keturunan Arab Hadrami Yaman dari kalangan marga non Baalawi, tapi dianggap seorang tokoh Indonesia yang sangat terpelajar. Beliau mantan Menteri Dikbud, Gubernur DKI dan rektor Universitas Paramadina Jakarta. Satu-satunya capres dari background akademisi jebolan Amerika program S3, PhD, dan S2, Masters dari Northern Illinois University. Antara nasab dan nasib, sudah kurang lebih dua tahun telah terjadi polemik di kalangan umat muslim Indonesia terkait nasab Bani Alawi, Baalawi keturunan imigran Yaman yang sering disapa atau dipanggil dengan gelar terhormat yaitu Habib Tunggal dan Habaib Jamak. Polemik nasab ini bahkan telah sampai ke negeri jiran, Malaysia, dan di sana mereka juga mulai mengangkat dan membahas polemik nasab Bani Alawi. Banyak rekam jejak digital bisa dilihat di sejumlah platform media sosial. Awal kekisruhan ini bermula ketika kelompok keturunan Wali Songo yang tergabung dalam Paguyuban Organisasi PWI Pencinta Wali Songo Indonesia merasa diremehkan dan tidak dihargai. Kelompok keturunan Wali Songo khususnya di Pulau Jawa merasa dirugikan karena diduga kelompok Bani Alawi menganggap tidak ada keturunan Wali Songo dan mereka pernah katakan bahwa nasab Wali Songo terputus karena diduga hanya dari garis keturunan ibu. Juga keluarga keturunan Wali Songo keberatan karena ada indikasi kelompok Bani Alawi telah memasukkan nasab Wali Songo sebagai keturunan Bani Alawi, Baalawi, bahkan sudah dimuat dalam buku. Mereka menganggap Wali Songo sebagai keturunan Bani Alawi asal Yaman, tapi ironisnya, mereka justru tidak mengakui keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia. Keturunan Wali Songo juga curiga pada perilaku sejumlah oknum yang bergelar Habib, tapi sering dianggap memiliki temperamen agresif dan sering mencaci maki. Juga, oknum Habib tersebut pernah teriak-teriak mengatakan di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi dan selalu mengklaim sebagai keturunan Nabi. Lebih tidak pantas lagi ketika diucapkan di ruangan persidangan beberapa waktu yang lalu. Perilaku mereka ini dianggap arogan dan jauh dari sikap dan perilaku yang diajarkan baginda Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu jadi contoh panutan dan tauladan oleh umat Muslim. Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap tawaduh. Itulah sebabnya Kiai Imad Nudin jebolan program sarjana dan program pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran melakukan penelitian tentang nasab para habaib dan akhirnya juga dibantu oleh sekelompok pakar yang ahli di bidangnya termasuk Prof. Menahen Ali ahli filologi mengkaji naskah-naskah kuno, Dr. Sugeng ahli DNA dari Brindan Prof. Anhar Gonggong. Sejumlah pengurus organisasi PWI menganggap kalangan Habaib telah membalawikan Wali Songo tapi tidak sesuai fakta dan kenyataan menurut sejarah Islam dan berdasarkan keterangan dan bukti rekam jejak sejarah. Mereka juga telah mengklaim sejumlah tokoh-tokoh penting dan pahlawan nasional di Nusantara atau di Indonesia merupakan keturunan Bani Alawi, Baalawi, termasuk Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cutnya Din. Dan yang terakhir heboh dan viral yaitu dugaan kasus pemalsuan makam termasuk makam Raden Tumenggung Sumodiningrat Panglima HB2 dan kasus ini juga diklarifikasi oleh cucu buyut beliau di podcastnya Bang Haji Roma Irama. Juga yang diprotes belum lama ini oleh PBNU yaitu adanya upaya pembelokan sejarah berdirinya NU. Mereka juga mengklaim sejumlah habib punya peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Pernah disebut satu persatu, seperti ide membuat bendera merah putih, lambang negara burung garuda, dan lagu perjuangan kemerdekaan juga diklaim oleh mereka. Tapi akhirnya dikonter dan dibantah oleh ahli sejarah. Prof. Anhar gonggong waktu diskusi dan seminar di BRIN beberapa waktu lalu, yang juga sempat viral di media. Semua klaim dan indikasi pembelokan sejarah Indonesia dan sejumlah temuan upaya pemalsuan makam orang-orang penting juga telah diluruskan oleh pakar ahlu sejarah Prof. Anhar Gonggong. Padahal dalam banyak catatan sejarah Wali Songo nenek moyangnya bukan dari Yaman tapi ada yang berasal dari Hijaz Saudi Arabia kemudian hijrah ke Maroko, Maghribi, lalu ke Samarhan, Uzbekistan, kemudian ke campak Kamboja dan akhirnya ke Pulau Jawa di Nusantara. Hampir semua keturunan dari klan Wali Songo saat ini menentang adanya klaim bahwa Wali Songo keturunan Bani Alawi asal Yaman. Klan keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia merasa dirugikan dengan adanya klaim bahwa Wali Songo adalah keturunan Bani Alawi. Justru mereka lebih berkeberatan ketika klan Bani mengklaim bahwa tidak ada keturunan Wali Songo di Indonesia. Nah dari sinilah awal mula berkembang polemik dan dialektika terkait nasab. Akhirnya, sejumlah pakar dan simpatisan melakukan penelusuran dan kajian ilmiah, antara lain kajian kitab sezaman oleh Kiai Imat yang dimulai dari kitab sezaman abad keempat sampai abad ke-9, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal, tapi tidak ditemukan data atau informasi yang akurat. Ada juga ditemukan kitab yang beredar dan dimiliki oleh kalangan mereka dan simpatisan atau muhibinnya, tapi setelah ditelusuri, ternyata kitab yang dibuat belakangan setelah abad ke-8. Setelah ditelusuri, ternyata bukan naskah kuno yang terbit sebelum abad ke-8 tapi ternyata hanyalah trik seolah-olah naskah kuno yang terbit pada era yang dimaksud. Para pakar berpendapat bahwa seharusnya ada kitab sezaman yang menulis tentang Ubaidillah Ubed al-Muhajirin yang diklaim oleh klan Balawi sebagai nenek moyang mereka yang hijrah dari Irak ke Yaman. Namun, klaim terbaru dari hasil penelitian kubu kelompok Kiai Imad dan para pencinta Wali Songo berbeda, mereka mengatakan bahwa nenek moyang Baalawi tidak pernah hijrah ke Yaman ini berdasarkan kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait. Mereka justru heran dan bertanyanya masa tidak ditemukan kitab sezaman apalagi di masa itu Allah Daulah Abasyah era kepemimpinan Islam masuk masa kejayaan ilmu pengetahuan Islamic Golden Age. Saat itu Islam diakui maju dalam bidang ilmu pengetahuan di mana Eropa saat itu masih mengalami masa kegelapan Dark Age. Selama ini hampir dua tahun polemik yang membahas tentang nasab keturunan Nabi. Tapi selama ini kaum Bani Alawi dan pendukungnya belum mampu menjawab 12 pertanyaan dari kelompok keturunan Wali Songo yang tergabung di Organisasi Panguyuban Wali Songo Indonesia PWI. Menanyakan hasil kajian ilmiah yang dilakukan sejumlah pakar termasuk dari perguruan tinggi, badan riset, BRIN, dan sejumlah ulama terkenal. Kelompok Bani Alawi yang tergabung dalam organisasi Rabito Alawiyah selama ini belum mampu menjawab secara ilmiah tentang keabsahan nasab mereka yang ditemukan ternyata nasab mereka tidak nyambung ke nasab kanjeng Nabi alias mereka bukan suriat Nabi. Kajian dilakukan melalui kajian sejarah, kajian naskah-naskah kuno, kajian tes DNA dan semua dengan temuan dan kesimpulan bahwa Bani Alawi yang ada di Indonesia bukan keturunan Nabi. Pihak Bani Alawi dan pendukungnya selalu mengkonter atau menolak temuan TSB tidak secara ilmiah tapi justru degen cara memfitnah dan mencaci maki dan membuat tuduhan macam-macam yang justru TDK punya dasar ilmiah. Prof. Menachen Ali, mantan pendeta yang jadi mualaf, menguasai depan bahasa termasuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Fransis, Jerman, Belanda, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Prof. Menachen Ali dan juga Dr. Sugeng Ahli DNA serta pakar sejarah Prof. Anhar Gonggong juga telah terlibat mengkaji nasab keturunan Bani Alawi yang hasil kajiannya ternyata nasabnya tidak nyambung ke nasab kanjeng Nabi. Kajian kitab sezaman menggunakan naskah-naskah atau kitab-kitab kuno juga tidak ditemukan nenek Bani Alawi, Ubaidillah padahal padahal masa itu masa kejayaan Islam di masa pemerintahan dinasti Abasyah yang terkenal kemajuan ilmu pengetahuan. Masa tidak ada satupun kitab atau buku tentang Ubaidillah Ubed nenek kaum Bani Alawi. Masa selama 500 tahun sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak ditemukan naskah sezaman tentang Ubaidillah Ubed kakek dari kaum Bani Alawi. Nanti abad ke-9 baru ada kitab yang ditulis oleh kalangan yang terindikasi berafiliasi dengan Bani Alawi. Kitab itu dianggap agak bias dan kurang reliable karena ditulis oleh kaum mereka sendiri dan tidak ada naskah atau kitab pembanding sebagai dokumen eksternal semacam triangulation dalam pendekatan kualitatif dan semacam validitas dan reliabilitas dalam pendekatan kuantitatif. Menarik penjelasan Prof. Menachen Ali, guru besar ilmu filologi Salah satu cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji tulisan naskah-naskah kuno dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Air Langga Unair, Surabaya, beliau mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, peneliti kajian DNA dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kajiannya belum lama ini ramai dibahas di sejumlah media terkait nasab dan penguatan hasil tes DNA sebuah kajian yang menjelaskan nasab keturunan Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Ismail yang berhaplo grup J. Oleh ahli genetika, mereka dikelompokkan sebagai kaum keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy, keturunan Nabi Muhammad dan juga termasuk Imam Ali Sepupu, satu kalinya kanjeng Nabi. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim, yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Menurut Prof. Menacen Ali Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail yang disebut Arab Adnaniyah. Hasil tes DNA di Family Tree ditemukan bahwa kebanyakan Bani Alawi, Baalawi, dari hasil tes DNA berhablo grup G. Oleh sejumlah pakar yang pernah melakukan penelitian berkesimpulan bahwa kaum Bani Alawi bukan dari suku Quraisy, dan berarti mereka bukan keturunan Nabi Ismail, jadi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad karena berdasarkan hasil penelitian dan kajian genetika. Tes DNA dari sekitar 180 lebih keturunan Bani Alawi baik yang di Yaman maupun juga yang di Indonesia hasil tes DNA mereka berhaplo grup G kelompok DNA yang terindikasi sama dengan bangsa Khazar Kaukasian yang dari dekat Turki. Bangsa Khazar adalah orang-orang Turki setengah nomaden dari Asia Tengah. Nenek moyang mereka migrasi ke Yaman ratusan tahun lalu dan akhirnya beranak-pinak di sana kemudian diakui sebagai orang Yaman. Mereka banyak yang menderita di negaranya leluhurnya dulu karena sering terjadi konflik dan perang saudara sehingga menimbulkan masalah sosial dan krisis kemanusiaan. Namun ada juga yang berpendapat beda dan mengatakan bahwa kaum bani alawi nenek moyangnya berasal dari Parsia yang sekarang dikenal dengan Republik Islam Iran. Keturunan bani Hashim asal Hijaz, Makkah dan Madinah punya DNA berhaplo grup J. Jadi semua orang Arab atau keturunannya yang punya DNA berhaplogroup J dan nasabnya tersambung ke Nabi Muhammad juga dikuatkan keterangan dari Nakoba Internasional Lembaga Pencatat Nasab dari luar negeri seperti dari Irak, Yaman, Mesir Jordania dari Saudi Arabia. Bukan hanya pengakuan dari Rabito Alawiya tempat berhimpunnya keturunan Habib asal Yaman yang ada di Indonesia. Rabito Alawiya Konon dibentuk di Jakarta di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Orang yang paling bertakwa merupakan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Kasir menambahkan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kemuliaan seorang manusia berdasarkan keturunannya. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi keagamaan yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas tegakkan keadilan sekalipun untuk putrinya, Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaknai siapapun yang bersalah maka harus menjalani proses hukum. Bahkan jika itu menyangkut putrinya, Fatimah sekalipun. Penulis adalah akademisi Universitas Tadulako Palu. Pengajar mata kuliah. 1. Pemahaman lintas budaya cross culture understanding. 2. Terjemahan dan tafsir translation and interpretation. 3. Bahasa Inggris untuk jurnalistik English for journalism. Penulis juga seorang kolumnis, pegiat literasi digital dan media sosial. Penulis buku Language, Culture and Education in Eastern Indonesia diterbitkan oleh Lambert Academic Publishing di Jerman. Alumni Masters 1998 dan PhD 2006 dari Fakultas Pendidikan, Humaniora, Hukum dan Agama, Faculty of Education, Humanities, Law and Theology, Flinders University Australia. Ulama Yaman saja mengakui Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad apalagi ulama Nusantara. Ternyata Keluarga Ba'alwi, para Habib di Indonesia yang berasal dari Yaman, tidak hanya dibatalkan nasabnya oleh penulis berdasarkan kajian kitab nasab, tetapi di negeri asalnya sendiri, yaitu Yaman, pegakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak dan dibatalkan, bahkan tidak tanggung-tanggung, pembatalan itu berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh klan Al-Houthi, penguasa negara Yaman Al-Houthi telah mengumumkan pemberitahuan tentang bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengumuman itu dibuat karena sebelumnya 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman itu diposkan di beberapa media di Yaman, termasuk media online seperti dalam surat kabar online Sot Al. 21 marga yang diumumkan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai berikut: Al Ahdal, Al Nahari, Al Baalwi, Al Sakaf, Al Atas, Al Sami, Al Imat, Al Wasali, Al Jufri, Al Junaid, Al Habshi, Al Satiri, Al Wadai, Al Sili, Al Ba, Akil, Al Zabidi, Al Fatak, Al muhdor Al Idrus, Al Fakih, Al Kaf, Al Bahashim. Adapun pengumuman lengkap itu adalah sebagai berikut: Houthi secara resmi mengumumkan pencabutan garis keturunan al-Hashimi dari keluarga ini. Ada orang-orang yang berusaha mengklasifikasikan diri mereka sebagai keturunan Hashim radialahu Anhu, para said negeri ini, dan mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin naik kelas sosial yang tidak merasa mulia dengan silsilah mereka. Mereka berusaha menisbatkan nasab mereka kepada makhluk paling suci, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai para sayid keluarga yang suci di antara keluarga-keluarga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Hawasim keturunan Hashim dan para sayid ahli bait yang suci. Mereka adalah Al Ahdal, Al Nahari, Al Balawi, Al Sakaf, Al Atas, Al Sami, Al Imat, Al Wasli, Al Jifri, Al Junaid, Al-Habashi, Al-Satri, Al-Wada'i, Al-Sali, Al-Bakil, Al-Zubaidi, Al-Fadak, Al-Mihdar, Al-Aidarus, keluarga Al-Fakih, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahashim, dan masih banyak keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut, yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir demi keuntungan, kedudukan, dan ketenaran. Kami, di Asosiasi Cendikiawan Yaman, memperingatkan agar tidak mencoba mengaitkan silsilah dengan orang selain kaum mereka. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap mereka, dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka kepada suku-suku bukan kepada Said dan Hashem, keluarga Ahlul Bait, semoga Tuhan meridoi mereka. Houthi adalah marga keluarga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaman yang hari ini secara de facto menguasai negara Yaman dengan kudeta militer. Keluarga Houthi adalah suriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Yahya bin Husain al Rasi. Yahya bin Husain al Rasi menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti Al-Rassi ini menguasai Yaman mulai tahun 284-444 Hijriyah. Dari keterangan di atas, kita mengetahui bahwa pembatalan nasabah ba, alwi bukan hanya dilakukan penulis, tetapi banyak ulama juga yang telah membatalkan nasabah alwi. Dari sini, sangatlah kokoh pembatalan nasabah alwi karena dalam negara Yaman sendiri, jika berita itu benar, tidak mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jika benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman, maka ia pindah ke Yaman pada saat Al Ras'i berkuasa. Artinya akan diketahui oleh keluarga Al Ras'i dan akan dicatat sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ini tentu keturunan dari Al Ras'i yaitu Houthi tidak akan berani membatalkan Nasabba Alwi. Lalu jika mereka hari ini berani membatalkan nasab Ba ali, jawabannya hanya satu, yaitu karena dari dulu hingga hari ini, mereka tidak mempercayai bahwa Ba ali adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al Bantani. Akhirnya semua Habib Baalawi mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad sampai Yaman. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan, kitab, Rasa Ilfi, Ilm Al-Ansab, menyebutkan itu di halaman 183-184, bukti-bukti kitab sezaman baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5-9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu apalagi. Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diitsbat dengan teori syurh wal istifadoh. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syurh wal istifadoh tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi Kitab Syajarah Al mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fahruradin Al Razi, wafat 606 Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab itu jelas kitab Imam Fahruradin Al Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fahuddin Al-Razi, manuskripnya jelas ada. Tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi, mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai, mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Halikosam, Muhammad, Sahib Mirbat, dan Ali Ayah Fakih Mukodam di abad 6, tidak akan terdeteksi, mau mencari kitab sezaman dengan Fakih Mukodam, Alwi Ibnul Al Fakih di abad 7, tidak akan terkonfirmasi, mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman Asegaf di abad 8, tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan. Jika, umpamanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu, tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu, berdasar apa orang harus percaya Baalawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan, atau apakah demi membela nasab Baalawi, seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan, Ibnu Hajar di abad 10 Hijriyah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis jawab, betul para ulama besar di abad 10 Hijriyah itu mencatat. Tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriyah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu nabi, lalu ulama-ulama ini mengutip. Orang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi. Dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengitsbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis Al-Fikroh Al-Nahdiyah. Lalu sekarang, ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik itsbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama, dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya. Itu bagi Baalawi. Jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina, bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu, kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA. Menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu, bukanlah keturunan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya, dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan, penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu tidak mungkin penulis memobilisasi masa untuk menghalangi kegiatan orang lain kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan, oleh karena itu yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda. Apalagi ini masa pemilu, mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutinan pemilu ini dengan sukses, lancar dan aman. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silahkan saja. Itu hak Anda, tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Penulis Kiai Haji Imadudin Usman Al-Bantani. Akhirnya Habib Ba'alawi mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Habib atau klan Balwi keturunan Yaman belakangan dipersoalkan. Ulama asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terus menggelorakan tesis ilmiahnya yang menyimpulkan nasab Habib ternyata tidak tersambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Imaduddin secara tegas dan meyakinkan berani menyatakan, Bali bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia menyatakan hakul yakin alias yakin seyakin yakinnya berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu dia peroleh setelah melakukan penelitian ilmiah, baik kajian historis, penelitian manuskrip kuno, kajian ilmu nasab, hingga hasil tes DNA habaib. Kiai Haji Imaduddin meyakinkan ia akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat atas tesis ilmiahnya yang menyimpulkan Habib bukan keturunan Nabi. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunian wawron bahwa Habib Balwi bukan keturunan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Imaduddin hanya ingin menjaga kehormatan Rasulullah dari orang-orang yang mencangkokkan nasabnya ke Rasulullah demi kepentingan duniawi. Imaduddin mengaku tegas menyatakan, "Hakul yakin atas temuannya itu dengan tujuan untuk meyakinkan umat Islam, khususnya orang awam, agar bisa lepas dari perbudakan spiritual." Sebab, kata dia, umat awam tidak akan sampai meneliti dan mempelajari tesis ilmiahnya yang membuat mereka bisa tersadar. Mereka hanya butuh diyakinkan. Berbeda dengan orang alim atau kiai yang dengan kemampuannya bisa mengkaji secara ilmiah sebelum sepakat atau tidak terhadap tesisnya. Agar orang mengetahui kadar keyakinan terhadap apa yang kita teliti. Karena orang awam tidak bisa meneliti seperti kiai, katanya. Habib Rizik bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib di Indonesia ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di berbagai acara. Ini tentu penting buat umat Islam di Indonesia. Soalnya, selama ini ada anggapan bahwa mereka yang disebut Habib, seperti Habib Rizik, adalah keturunan Nabi Muhammad. Dan keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Akibatnya, banyak Habib di Indonesia diperlakukan seperti manusia suci. Kata-katanya mutlak dituruti, dan bahkan ada umat yang bersedia cium kaki sang habib. Menurut Imadudin, pandangan ini salah besar. Selama ini, para habib di Indonesia disebut sebagai Balawi ba atau kelompok keluarga yang adalah keturunan tokoh bernama Ubaidillah. Mereka percaya Ubaidillah adalah putra tokoh Ahmad bin Isa, yang merupakan keturunan Rasulullah. Masalahnya, kata Imadudin. Gak ada bukti kalau Ubaidillah sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab sejarah Saudi, Irak, Mesir, atau Yaman nggak ada yang nyebutin Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Baru sekitar abad ke-9 Hijriah nama Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa di kitab-kitab Ba'alawi. Selama 550 tahun sebelum itu, nama Ubaidillah gak pernah disebut sama sekali. Kesimpulannya, Nasab Baalawi ini kaya, cangkokan, alias baru dibuat generasi belakangan. Ini diperkuat hasil tes DNA beberapa habib. Banyak dari mereka yang berhaplogroup GM201, sementara Nabi Muhammad punya haplogroup J1. Haplogroup itu kode genetik yang nunjukin asal-usul nenek moyang kita. Jadi, setiap orang punya haplogroup tertentu yang diwarisi dari garis keturunan ayah atau ibu. Karena haplogrupnya beda, berarti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diungkapkan Imaduddin. Semoga setelah ini gak ada lagi deh ya oknum-oknum yang minta privilege karena mengaku keturunan Nabi. Usir Habaib Baalawi dari bumi Nusantara, bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang beragama Islam hampir 97%, jika para umat Islam di Indonesia baik yang dari pribumi asli ataupun yang pribumi turunan dapat menjalin silaturahmi dengan menjalankan agama sesuai Al-Qur'an dan hadis tentunya tidak terjadi seperti saat ini di mana umat seperti terpecah karena ada oknum-oknum klan pendatang yang menjadi penduduk pribumi turunan menghembuskan dakwah perpecahan dengan mengaku juriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan berdakwah dengan cara kotor dan kasar bahkan dengan adu domba antar umat Islam. Hal ini tersebar luas pada semua infrastruktur media sosial. Padahal jika kita sama-sama cermati dengan benar bahwa perilaku junjungan kita semua umat Islam di Nusantara yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya beliau sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pedagang yang jujur sejak usia 17 hingga 20 tahun dengan berakhlak mulia dan kecintaan nabi kepada orang lain sungguh luar biasa baik dan santunnya karakter akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkarakter toleran dan dermawan juga mencintai seluruh umat Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin Menunjukkan bahwa totalitas wujud diri serta kalbu Rasulullah adalah rahmat untuk alam semesta seisinya, tidak menyimpan kebencian, kedengkian, kemarahan, dendam, tidak memecah belah, dan segala rasa yang tidak mencerminkan kasih sayang. Bagaimana sikap kasih sayang Rasulullah begitu luas, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada binatang, tumbuhan, dan makhluk tak bernyawa? Pribadi yang memiliki hati lembut penuh kasih sayang, dengan kecerdasan emosional tinggi. Sehingga membekas pada kesantunan segala sikap, tutur kata, dan keputusan yang diberikan untuk umat. Kita sebagai umat Islam di Nusantara ini jelasnya pasti tahu dengan empat sifat Rasulullah yang bersifat sidik, amanah, fatonah dan tablik, artinya Rasulullah adalah orang yang jujur amanah, pandai serta cerdas dan Rasulullah Nabi Besar umat Islam ini tidak peminta-minta dari umatnya bahkan beliau sebagai pelindung umat Islam sedunia. Akhlak Rasulullah yang paling mulia adalah selalu memberi pendapat yang baik terhadap umatnya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak dimanapun beliau Rasulullah berdakwah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah bukan hanya menyebarkan agama Islam tetapi juga menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Jika kita cermati secara mendalam sikap, sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sangat berbanding terbalik dengan para oknum yang mengaku juriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nusantara tercinta kita ini. Mereka para oknum selalu menyebar fitnah Bicara kasar di mimbar bak binatang buas yang ingin memangsa sesama umat Islam, meminta-minta sumbangan kepada para muhibin, mengadu domba dan lain sebagainya, dan hal tersebut tersebar di semua lini media sosial. Mari kita umat Islam di Nusantara bangkit melawan kezoliman para oknum yang mengaku juriah Nabi yang berkelakuan seperti iblis, bangkit bersama untuk kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia. Jika perlu, usir mereka dari bumi pertiwi Nusantara yang sama-sama kita cintai ini. Laskar Pembela Wali Songo, usir habaib dari bumi Nusantara. Habib habaib yang datang ke Nusantara difasilitasi oleh penjajah Belanda. Mereka mendapat posisi kelas menengah, sedangkan pribumi di kelas paling bawah, usir habaib dari bumi Nusantara. Mereka datang ke Indonesia difasilitasi penjajah Belanda. Kata koordinator Laskar Pembela Wali Songo Abdul Hakim Jojo Negoro dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com Selasa tanggal 10 Juli tahun 2024. Kata Abdul Hakim, posisi kelas kedua dan merasa keturunan Rasulullah membuat habaib merasa sangat mulia dibandingkan pribumi. Habaib dilarang nikah dengan pribumi. Ini sangat diskriminatif dan tidak sesuai ajaran Islam, jelasnya. Abdul Hakim mengatakan, Wali Songo justru dalam menyebarkan Islam dengan melakukan pernikahan. Wali Songo sangat egaliter dan penyebaran Islam sangat pesat, paparnya. Kesaksian ulama Yaman tentang peran Baalwi dalam pemalsuan sejarah Hadramaut. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu, seperti kitab Mawahib Al-Qudus Fi Manakib Al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrok wafat 930 Hijriah. Kitab ini, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Salim Faraj Muflih adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrok halaman 6. Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Solih bin Ali Abu Talah al-Sharafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani ala tarikh Hadramaut kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut. Artikel yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut. Penduduk lokal yang dimaksud menurut Abdullah bin Solih adalah oknum-oknum klan Balwi, ba lihat halaman 2. Dalam artikel itu Abdullah bin Salih banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Faraj Muflih yang berjudul Kedaya Tarikhiah min Hadramaut min al tarih Al-Sirri lil Istimar Al-Britani, Al-Taswir wa Istilab Al-Hawiyah, masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas. Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukkan bangsa Hadramaut, menurut Abdullah bin Salih adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya. Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan, dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya. Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme. Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi, halaman 2. Lalu Inggris dan hewan peliharaan lokalnya melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan sejarah peradaban negerinya yang asli. Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut, silsilah nasabnya dibelokan ke suku Quraisy, Ansar atau Hijaz. Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu, tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya. Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah, pertama, menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadrami yang berisi manuskrip-manuskrip Hadrami yang memuat identitas sejarah mereka, kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu, lihat halaman 2. Sumber palsu tersebut, lanjut Abdullah Solih diantaranya adalah riwayat Sanbal Baalawi, Kitab Sejarah Sir Karya Bafakih Ba'alawi, Kitab Sejarah Sir Karya Basanjala Ba'alawi, Kitab Bin Hamid Al-Kindi, yaitu tentang pengagungan klan Ba'alawi, dan Kitab Al-Nur Al-Safir Karya Al-Idrus. Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadrami terjadi belakangan, setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini, dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14 Hijriyah, pada era dua negara Kuwaiti dan Katiri terhubung. Nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali, halaman 2. Abdullah bin Solih mengutip perkataan seorang politisi Jerman, "Hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintah mereka, seolah-olah mereka adalah sekawanan domba." Juga, ia mengutip ucapan politisi lainnya. Kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka, tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka. Halaman satu: Lihatlah bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadrami. Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah bin Solih mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu, kemudian manuskrip-manuskrip itu dihilangkan. Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman. Salah satu dari mereka biasa membual bahwa dia mencium bau buku di rumah, orang-orang dari klan Baalwi yang berkeliling mencari manuskrip itu, menurut Abdullah bin Solih, di antaranya adalah Alatas, Alwi Al-Hadad, Salim Ahmad Al-Muhdar dan Salim bin Jindan. Alatas mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah, Salim Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban. Salim bin Jindan disebut oleh Abdullah bin Solih meminjam manuskrip lalu ia tidak mengembalikannya dan mengingkarinya kemudian ia lari ke Jawa, halaman 3. Abdullah bin Solih juga menyebutkan bahwa ketika manuskrip Diwan Syekh Umar Bamahramah akan dicetak di Jawa, seorang dari marga Asegaf meminjamnya kemudian naskah itu hilang. Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habshi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan sana dan Emirat. Ia menerbitkan kitab Bahjat Al-Zaman Fi Tarikh Al-Yaman, karya Yahya bin Husain Al-Kasim. Semula kitab itu terdiri dari tiga juz kemudian ia jadikan satu jilid, karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan. Begitu pula ia mentahkik kitab tarikh Ibnu Hisan. Menurut Abdullah bin Solih, apa yang dilakukan Al-Habshi itu terhadap kitab Ibnu Hisan itu masuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahkikan secara ilmiah halaman 3. Penulis sendiri telah membaca kitab tarikh Ibnu Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad bin Ali Fakih Mukodam yang tidak ada dalam manuskrip aslinya al utas Awad bin Salim Hamden, membuat sebuah artikel dengan judul Hauladiya, Masadir al-Tarikh al-Hadrami, tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam Muktamar Internasional tentang Sejarah dan Sejarawan Hadramaut. Di dalam artikel itu ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Baalwi dan para Orientalis. Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu. Mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan, dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut. Kemudian, pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada para orientalis ini menulis sejarah Hadramaut berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh orientalis yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peiharaan penjajah. Alwi bin Tahir Al-Hadad membuat buku sejarah Hadramaut dengan judul Al-Syamil, Lalu Orientalis Inggris, R.B. Serjin, memuji Alwi bin Tahir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amit al-Muarihin, tumpuan para sejarawan. Menurut Abdullah bin Solih, peninggian Serjin terhadap kedudukan Alwi bin Tahir ini menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut halaman 5. Selain kitab Al-Syamil, karya Alwi bin Tahir Al-Hadad, Abdullah bin Solih juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber-sumber palsu di atas seperti Al-Duru wal Yakut fi Buyutat Arab Al-Mahjar wa Hadramaut, karya Salim bin Ahmad Jindan Ba'alwi, Tarikh Daulat Al-Katiriyah, karya Muhammad bin Hashim Ba'awi, Tarikh Hadramaut, karya Solih Al-Hamid Ba'awi, dan Atwar Al-Tarikh Al-Hadrami, karya al shatiri Ba'awi. Abdullah bin Solih mengutip Bamukmin dalam bukunya Al-Fikr wa Al-Mujtama, Fi Hadramaut, ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu, halaman 5. Abdullah bin Salih menambahkan, metode orientalis dalam menulis historiografi adalah al menyuling, dan Al-Faltarah, memfilter peristiwa sejarah. Yaitu dengan melaksanakan rationing, penjatahan peristiwa sejarah dan men, dubbing, di samping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi. Selain itu, dilakukan pula amputasi, peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan, halaman 5. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu seperti kitab Mawahib al-Qudus fi Manakib al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrok wafat 930 Hijriyah. Kitab ini, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Salim Faraj Muflih, adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrok halaman 6. Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru. Dengan cara ini, hancurlah peradaban suatu bangsa. Dalam mengganti peradaban baru itu, bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban Barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya. Hal itu dilakukan bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asli bangsa Hadramaut, mengepung dan menundukkan masa depan bangsa. Mereka merubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya. Lalu, tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atas, dan sebagainya. Maka, hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah halaman enam. Cara lain yang dilakukan untuk merubah sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan merubah silsilah nasab leluhur mereka. Seperti yang disebut kitab Tarikh Shenbal Balwi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansor Madinah Al-Munawarah, padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Kahtan dari Hadramaut. Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil dalam kitab Al-Burqoh Al-Mushikoh, disebut sebagai keturunan Quraisy, padahal ia bukan Kuraisi. Begitu pula nasab Al-Hatib disimpangkan kepada Aus, Al Amudi kepada Quraisy, Al Bawazir kepada Abbas, Al Katiri kepada Hamdan dan sebagainya. Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang, sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Kahtan dilupakan dan tidak dibanggakan. Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungannya mereka dengan nasab dan sejarah mereka yang asli, halaman 6. Menurut Abdullah bin Solih, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras sehingga rakyat terus hidup dalam konflik. Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan, meremehkan dan mencemooh. Itu semua dilakukan sebagai perendahan martabat mereka. Sehingga kemudian bangsa yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, para penjajah dan antek-anteknya, halaman 7. Abdullah bin Salih mengingatkan kita, jangan dikira praktik perakit dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah. Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka. Namun, Keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membantu kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu, halaman 7. Abdullah bin Salih juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali, lalu cerita keramat yang sama, dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak masyhur kewaliannya. Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Al-Sya'rani, kisahnya diambil dalam kitab al Mashra Al-Rawi, karya Al-Shili Ba'alwi, namun individu yang berkeramatnya berbeda. Kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda. Syekh Amin Al-Sa'di mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'alwi generasi pertama yang ahli ilmu. Begitu pula Ibnu Ubaidillah mengatakan, tokoh-tokoh Ba'alwi yang ditulis biografinya oleh Al-Shili dalam kitab, Al-Mashra, Al-Rawi, tidak dikenal sebagai orang berilmu, halaman 7. Kitab, Al-Gurar, karya Ali Hirit Balwi wafat 960 Hijriyah, dan kitab, Al-Mashra, Al-Rawi, karya Al-Shili, wafat 1093 Hijriyah, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Alexander Knish, adalah dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'awi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli zuhud dan sufi. Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum dan penggemar. Menurut Ba'alwi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan. Para ulama itu dianggap mempunyai disabilitas, takdir untuk dapat menyamai mereka. Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama, dalam pandangan Ba'alwi, dimarginalkan seperti kerumunan yang tidak bernilai apapun. Itu semua dilakukan oleh Ba'alwi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut. Klaim mereka itu terbantah oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibnu Samurah, Al-Janadi, Al-Hajraji, Bamah Ramah, Al-Syarji yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis di masa di mana mereka diasumsikan ada sebagai pembesar ulama di dunia Arab bagian selatan H8 Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi, nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab Seorang Habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya, tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dan terputus kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya, Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya, tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqih Al-Mukaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Al-Sakran dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah berusaha mencari tahu siap silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat, ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Kolai, wafat 577 Hijriah, namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab mutabarah mashab syafi'i. Berdasar tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon, yang menyebut Al-Kolai ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber, kemungkinan besar, permulaan jihad mengarah kepada bahwa kakek al faqih Al-Mukodam adalah Muhammad bin Ali Al-Kolai. Silsilahnya menjadi al faqih Al-Mukodam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Kolai. Karena suatu hal, mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Kolai yang ditemukan, maka nama Al-Kolai ini kemudian dirubah menjadi Koli Kisam masih mirip. Jadi urutan silsilah Fakih Mukodam menjadi Al-Fakih Mukodam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Koli Kisam. Nama mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Hari ini, kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Kolai dan Muhammad bin Ali Koli Kisam Sohib Mirbat. Dua nama yang sama, dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman harus membuat curiga para peneliti termasuk Gus Rumail. Julukan Sohib Mirbat kita terjemahkan saja yang punya kota Mirbat pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Kolai mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa Walahu alam, Gus Rumail mungkin dapat menelusuri. Dan saya yakin, Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama al faki Al-Mukodam. Tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan al faqi Al-Mukodam. Penulis yakin, manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail, jika benar, tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya, Al-Faqih Al-Mukodam, tetapi menyebut nama aslinya, Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali Al-Sakran. Dan saya yakin, nama Muhammad bin Ali al faqi Al-Muqadam inilah, nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga Habaib. al faqih Al-Muqadam wafat 652 Hijriah, lalu ia keturunan siapa? Walahu alam bisawab. Yang jelas, ia bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalur laki-laki, berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, marga Al-Habshi, Al-Segaf, Jamalulail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar itu masuk haplogroup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad ia harus memiliki haplogroup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haplogrup Saidina Ali adalah JFGC 10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka, menurut para ahli, Berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogroup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad itu hukumnya mustahil. Bahkan, masih menurut para ahli, para habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim AS karena haplogroupnya Nabi Ibrahim itu JFGC8712. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang Hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seorang anak setelah dites DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesahihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya ia tidak bisa mewaris harta ayahnya tetapi jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan kemudian dilakukan tes DNA dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004. Maka, hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki. Bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah ia yang membantu seseorang yang bukan Suriah Nabi, lalu mengaku sebagai Suriah Nabi, atau dia yang berusaha agar para pengaku Suriah Nabi ini bertobat dari menisbahkan dirinya sebagai Suriah Nabi? Ada yang mengatakan, "Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci." Penulis katakan, "Lebih baik kita mencintai semua orang itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan." Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun, kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar, walau alam bihakikatil hal. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Editor, Didin Syahbudin, Nasab Ba'alawi tertolak kajian pustaka dan tes DNA, Al-Habsi, Asegaf, Jamalulail, dan BSA itu masuk haplogroup GE32613. Demikian, Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya, "Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Baalawi yang telah berkontribusi untuk sains. Bahkan, ia menawarkan diri untuk Baalawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya." Untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y, dari situ nampaknya sudah ada kalangan Baalawi yang tes DNA, dan hasil haplogrupnya adalah G. Lalu, apa artinya haplog G? Dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo, bertanya maksudnya apakah masuk suryat Nabi tegak lurus atau zigzag. Lalu dijawab oleh Dr. Sugeng, "Ya, gak mungkin lurus, zigzag, disclaimer, belum ada buktinya." lurus garis laki-laki sampai nabi itu tidak mungkin. Tetapi keturunan nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya. Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng. Dalam halaman lain dari Facebooknya, ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J lengkapnya JFGC 8712, dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC 10500. Dari sini kita memahami garis lurus keturunan Nabi harus berhaploje lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama. Menurut hasil keputusan Muktamar Nu yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004, hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab tersambungnya nasab tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab. Dari hasil keputusan Muktamarnu itu kita bisa menyatakan nasab baalawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplo J yang merupakan haplogroup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya. Jika demikian nasab baalawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis yang kedua dilihat dari kesimpulan hasil tes DNA sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa Allahu A'lam Bi al Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari tinta nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.